Sempat dirawat di rumah sakit selama sepekan, istri Gubernur Sulawesi Tenggara Akista Aryani meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Jenazah almarhumah dimakamkan pada Selasa malam dengan penerapan protokol kesehatan. Akista Aryani meninggal dunia pada Selasa petang di ruang perawatan VVIP Rumah Sakit Bhatra Mas Kendari. Setelah sepekan, istri Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut dirawat akibat terpapar virus corona. Sejak pulang dari Surabaya pada tanggal 28 Juni 2021, almarhumah langsung dirawat karena mengalami sesak nafas. Tampak teman-teman almarhumah berdatangan ke ruang jenazah rumah sakit. Begitu pula ratusan warga memenuhi halaman rumah sakit umum Bhatra Mas. Jenazah Akista Aryani dimakamkan di pekuburan keluarga di TPU Punggolaka dengan penerapan protokol kesehatan. Akista Aryani saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum KONI Sultra dan Ketua PKK Sulawesi Tenggara.